Yudi Pareto di Tebak Sate Tasikmalaya. Saya mau makan makanan paling favorit saya. Ini dari saya pesan dari Dapur Ambu. Ini ada taram jengkol. Terus satu lagi ada cumi pete. Apa? Jengkolnya. Nah, petainya juga masih segar ya, hijau-hijau. Ditambah ada juga cabenya. Dan ini nasinya, ada kerupuk udang. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba dulu jengkolnya. Pulen. Ngantuk. Enak banget. Nasinya juga pulen ini. Ini cuminya ya. Kita coba dulu cuminya. Nah, cumi yang kecil-kecil yang biasanya asin sih, tapi kita coba. Berarti ini si apa cuminya tuh enggak terlalu asin. Kayaknya sih udah direbus dulu atau digimanain gitu. Biasanya kan kalau yang kecil-kecil itu tuh cumi asin gitu. Ini enggak asin. Ini sama petainya, wah petainya banyak, segar. Saya tuh kalau makan sama jengkol atau sama cumi pete gini, pasti nambah nasi. Enak banget. Potongan cabai rawitnya ini pedas banget. Aduh, sumpah enak banget ini. Nih, makannya pakai besek. Gak jarang-jarang makan besek kayak gini. Banyak banget ini. Kayak gini ya. Terus petainya juga. Petainya ini. Petainya kayaknya di apa, di osengnya itu bentar kayaknya, atau mungkin hanya dicampurkan sedikit. Jadinya masih fresh gitu. Ya, petainya. Petainya ini bau, tapi enak kan? Kalau saya makan jengkol, pasti sedia ini. Ini vitamin B kompleks dari kipi. Jadi biar habis makan nggak bau naga, jadinya habis makan langsung minum ini. Minum sama. Yeah.
Oke guys, makasih udah nonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen aja juga share. Dan juga follow Instagram saya, duta.bakso.tasikmalaya. Terima kasih.